Sejauh menyangkut pembicaraan saya hanya akan bicara yang mana adalah kenyataan ilmiah yang telah ditetapkan. Saya tidak akan berbicara tentang teori yang berdasarkan anggapan dan hipotesa. Kita semua tahu, ilmu pengetahuan yang berdasarkan teori dan hipotesa akan mengambil jalan memutar. Di dalam bidang astronomi, jika kalian bertanya pada ilmuwan, bagaimana alam semesta kita terbentuk, bagaimana dia bisa menjadi ada, mereka akan beritahu tentang Big Bang Theory, bahwa pada mulanya, seluruh alam semesta adalah sebuah nebulai. Sekelompok bintang di langit yang nampak seperti kabut. Lalu ada pemisahan yang kedua yang memunculkan galaksi. Lebih lanjut lagi terbagi, membentuk benda-benda seperti tata surya. Melahirkan planet, matahari, bumi yang sekarang di mana kita hidup. Saya mulai pembicaraan saya dengan mengutip sebuah ayat Al-Quran, surat Anbiya, surat ke-21, ayat 30 yang mengatakan, Apalam yarul lazina kafaru? Apakah orang-orang kafir tidak tahu? Anna samawati wal arda. Langit dan bumi dahulunya adalah satu. Bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu. Kemudian kami pisahkan keduanya. Ayat Al-Quran ini bicara tentang teori ledakan besar atau Big Bang. Bayangkan. Apa yang kita temukan masa kini? Al-Quran menyebutkannya 1400 tahun yang lalu. Al-Quran juga mengatakan, surat Fusilat, surat 41, ayat 11, bahwa, kemudian, dia menuju langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata padanya, kepada bumi, datanglah menurut perintahku, dengan suka hati ataupun terpaksa. Lalu keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Kata Arab yang digunakan di sini adalah dukan, yang berarti asap. Jika kalian bertanya pada ilmuwan, dia akan memberitahu bahwa alam semesta sebelum terbentuk bukanlah dalam bentuk padat, akan tetapi dalam bentuk gas. Kata Arab dukan, yang berarti asap, lebih benar secara ilmiah daripada hanya gas belaka. Lalu menurut Stephen Hawking, seorang ilmuwan yang terkenal mengatakan, penemuan dari hubungan di antara zat materi di angkasa luar adalah penemuan terbesar di abad ini yang memberikan kita bukti yang tidak dipersoalkan lagi dari penciptaan alam semesta dan teori ledakan besar. Sebelumnya, orang-orang berpikir bahwa dunia yang kita tinggali ini datar. Mereka takut untuk pergi terlalu jauh karena nanti bisa terjatuh. Hanya pada tahun 1597, ketika Sir Francis Drake berlayar mengelilingi bumi, dia membuktikan bahwa dunia ini berbentuk bulat. Al-Quran menyebutkannya dalam surat Luqman, surat ke-31, ayat 29. Alam taro anna laha, yurijul layla fin nahari, wa yurijul naharo fin layli. Adalah Allah yang menyatukan malam ke dalam siang, dan menyatukan siang ke dalam malam. Penyatuan adalah proses yang lambat dan juga bertahap. Malam secara perlahan dan bertahap berubah menjadi siang. Dan siang secara perlahan dan bertahap berubah menjadi malam. Gejala ini hanya mungkin terjadi bila bumi berbentuk bulat. Itu tidak mungkin bila bumi datar. Bila bumi datar, ada perubahan yang mendadak. Al-Quran mengatakan dalam surat Zumar surat ke-39, ayat 5 yang mengatakan, Huwallazi khalaqas samawati bilhaqqi. Adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan perbandingan yang benar. Dan dia melewati atau menggulung malam di atas siang. Dan melewati atau menggulung siang di atas malam. Huruf Arab yang digunakan adalah kawara. Yang berarti melewati atau menggulung. Bagaimana kalian melingkari turbin di sekeliling kepala? Bagaimana kalian melewati turbin di sekitar kepala? Gejala ini dari malam yang melewati dan menggulung siang hanya mungkin terjadi jika bumi berbentuk bulat. Dan itu tidak mungkin terjadi jika bumi berbentuk datar. Akan ada perubahan mendadak.
Al-Quran lebih lanjut mengatakan, dalam surat Naziat, surat ke-79, ayat 30, yang mengatakan, Wal ardo ba'da zalika dahaha, dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Huruf Arab dahaha berasal dari kata huya, yang berarti keteluran. Dan itu tidak menunjuk kepada telur apa saja, tetapi itu khusus mengacu pada telur burung unta. Sekarang kita tahu bahwa bumi tidak sepenuhnya bundar seperti bola, tapi geosferikal, sedikit menyempit dari puncaknya dan menonjol dari pusatnya. Itu geosferikal. Jika kalian analisa bentuk dari telur burung unta, itu geosferikal, sedikit menyempit dari puncaknya dan menonjol dari pusat. Jadi Al-Quran menggambarkan bentuk tepat geosferikal dari bumi 1400 tahun yang lalu. Sebelumnya kita berpikir bahwa cahaya bulan adalah cahayanya sendiri. Barulah akhir-akhir ini kita tahu bahwa cahaya bulan adalah cahaya matahari yang dipantulkan. Al-Quran mengatakan dalam surat Furqan, surat ke-25 ayat 61. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang. Dan dia juga menjadikan matahari yang bercahaya dan bulan yang meminjam cahayanya. Al-Quran mengatakan, surat Yunus, surat ke-10, ayat 5. Allah lah yang menciptakan matahari dan cahaya kemuliaannya. Dan bulan memiliki pantulan cahaya. Pesan yang mirip diulang kembali dalam surat Nuh, surat ke-71, ayat 15-16. Kata Arab untuk matahari adalah syam, selalu digambarkan sebagai siraj, yang berarti obor, atau wahaj, yang berarti lampu yang hidup, atau dia, cahaya kemuliaan. Bulan, huruf Arabnya adalah kamar, selalu digambarkan sebagai muni, yang berarti cahaya yang dipinjam, atau nur, yang berarti pantulan cahaya. Tidak mungkin cahaya bulan digambarkan sebagai siraj, atau wahaj, atau dia, selalu sebagai munir, atau nur, cahaya yang dipinjamkan atau pantulan cahaya. Al-Quran mengatakan dalam surat Tariq, surat 86, ayat 3 yang mengatakan, An-Nazmu Sakit, huruf Arab untuk bintang Najab, digambarkan sebagai sakit, cahayanya digambarkan sebagai sakit. Dia menembus kegelapan dan menghabiskan dirinya sendiri. Sebelumnya, orang Eropa, mereka berpikir, bahwa bumi berdiri sendiri di tengah-tengah pusat alam semesta, dan semua planet, termasuk matahari, berputar mengelilingi bumi. Itu dikenal sebagai teori geosentrisme. Itu dipercaya oleh para ahli pada abad kedua sebelum Masehi, dan dipercayai selama 16 abad lamanya. Sampai Copernicus mengatakan, bahwa bumi dan planet berputar mengelilingi matahari. Kemudian, tahun 1609, Johannes Kepler menulis dalam bukunya, Astronomi dan Norwegia, bahwa bukan hanya bumi dan planet berputar mengelilingi matahari. Mereka juga berputar pada poros mereka sendiri. Ketika saya sekolah, saya mempelajari bumi dan planet mereka berputar pada porosnya. Tapi, saya diajari, matahari tetap, dia tidak berputar pada porosnya sendiri. Seperti Al-Quran mengatakan, Surat Anbiya, surat ke-21, ayat 33, yang mengatakan, Wallazi khalaqal laila wan nahara, adalah Allah yang menciptakan malam dan siang. Wasyamsi wal qamar, matahari dan bulan. Kullun fi falakin yasbahun, masing-masing berjalan pada garis edarnya dengan gerakannya sendiri. Kata Arab yabahuna berasal dari kata sabaha, yang menggambarkan gerakan dari badan yang bergerak. Jika saya bilang bahwa seseorang sedang melakukan sabaha di tanah, itu tidak berarti dia sedang berguling. Itu berarti dia sedang berjalan atau berlari. Jika saya katakan bahwa seseorang sedang melakukan sabaha dalam air, itu tidak berarti dia sedang mengambang. Itu artinya dia sedang berenang. Mirip dengan itu, Al-Quran mengatakan kata yasbahuna berasal dari kata sabaha untuk sebuah benda angkasa tidak berarti sedang terbang, tapi sedang berputar pada porosnya sendiri. Sekarang, kita tahu, dengan bantuan peralatan, kita bisa mendapatkan gambaran permukaan matahari, dan kita bisa melihat ada bintik hitam,
dan kita membutuhkan waktu 25 hari bagi bintik hitam ini untuk menyelesaikan satu putaran rotasi. Menunjukkan matahari membutuhkan waktu 25 hari untuk satu putaran rotasi. Dapat kita bayangkan, Al-Quran mengatakan tentang perputaran rotasi dan perputaran revolusi. Dari matahari 1400 tahun yang lalu, yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan sekarang. Al-Quran mengatakan dalam surat Yasin, surat ke-36, ayat 40. Matahari tidak diizinkan untuk mendahului bulan, maupun malam, untuk melampaui siang. Kullun fi falaki yasbahun. Mereka berjalan pada garis edarnya, dengan gerakan sendiri. Apa maksud Al-Quran mengatakan ini? Matahari tidak diizinkan untuk mendahului bulan, maupun malam. Sebelumnya orang berpikir bahwa garis edar matahari dan bulan adalah sama. Tapi Al-Quran memberi petunjuk. Garis edar matahari dan bulan itu berbeda. Pertanyaan dari mendahului tidak muncul. Masing-masing dari mereka berputar dalam rotasi dan juga revolusi. Al-Quran surat Yasin, surat ke-36, ayat 38. Wasamsu tadri limustaqarril laha, bahwa matahari menjalani tempat peredarannya dalam tempat yang telah ditetapkan, periode waktu yang ditetapkan. Kata Arab mustaqar berarti tempat yang ditetapkan, untuk periode waktu yang ditetapkan. Ilmu pengetahuan sekarang telah mengetahui matahari bersama dengan solar system berjalan menuju suatu tempat di alam semesta yang disebut oleh para ilmuwan sebagai solar apex. Dan itu bergerak dengan kecepatan 12 mil per detik. Dan bergerak pada tempat yang mereka sebut sebagai suatu tempat dari konstelasi Hercules. Pesan yang sama diulang dalam surat Rad, surat ke-13, ayat 2. Surat Fatir, surat ke-35, ayat 13. Lalu, surat Luqman, surat ke-31, ayat 29. Begitu juga dalam surat Zumar, surat ke-39, ayat 5. Mengatakan bahwa matahari dan bulan berjalan pada garis edarnya dalam jangka waktu ditetapkan. Al-Quran mengatakan dalam surat Dariyat, surat ke-51, ayat 47. Bahwa adalah kami dengan kekuatan dan keahlian membangun cakrawala. Adalah kami yang telah membuat keleluasaan dan pengembangan alam semesta. Kata Arab musiuna berarti alam semesta yang berkembang. Keluasan luar angkasa. Arab Viteo, ilmuwan terkenal, dia menemukan, berkata bahwa alam semesta itu berkembang. Galaksi melewati satu sama lainnya, di mana Al-Quran telah menyebutkannya 1400 tahun yang lalu. Mungkin ada orang mengatakan, tidak ada hebatnya Al-Quran bicara astronomi, karena Arab, mereka sangat maju dalam bidang astronomi. Saya ingin memberikan catatan, bahwa itu adalah berabad-abad. Setelah Al-Quran dimunculkan, bahwa Arab mulai maju di bidang astronomi. Jadi dari Al-Quran, Arab belajar tentang astronomi dan bukan sebaliknya.